Ini betul asli rumput laut. Rumput laut yang warna merah, yang banyak tumbuh juga di daerah pesisir ini. Utamanya dia bersinergi dengan padang lamun dan beberapa tumbuhan lainnya. Rumput laut ini orang sudah kenal sejak dari zaman dahulu kala. Masyarakat Indonesia sudah membudidaya rumput laut ini untuk dijadikan salah satu komoditi ekspor maupun untuk lokal. Dan fungsinya juga berbagai fungsi. Contohnya untuk makanan dan minuman, ada makanan dari rumput laut, ada minuman dari rumput laut, es rumput laut. Nah, sudah itu juga bisa dibikin kosmetik. Sudah itu dibikin, malah ada berbahan plastik juga. Karena ini, coba lihat kita dari dekat ini, sungguh bagus deh. Ini, ini lentur. Ini rumput laut yang jenis warna kemerah-merahan. Ini lentur. Sehingga masyarakat Indonesia itu di saat misalnya yang hidup di pesisir itu biasanya sesuai dengan kondisi alamnya, misalnya kualitas airnya bagus, itu biasanya salah satu kegiatannya adalah menjadi pembudidaya rumput laut yang biasanya di baik perorangan maupun perkelompok, yang biasanya dikoordinir oleh pemerintah, sehingga ini menjadi komoditi ekspor yang bagus. Oke. Because